Selanjutnya, marilah kita dengarkan kata-kata sambutan daripada figur yang tidak asing bagi kita lagi, yang selalu menghadiri majlis-majlis al-khidmah, Tuan yang terutama Haji Zainul Abidin Rashid, Duta Besar Singapura ke Kuwait dan perwakilan Singapura ke negeri-negeri Timur Tengah. Kepada Tuan Haji Zainul Abidin Rashid, kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya utamakan para hadir, hadir kita yang sentiasa memberi panduan dan sinaran bagi kehidupan kita di Singapura ini, ketua daripada Al-Hikmah, ketua-ketua dan pemimpin para Al-Hikmah, tuan-tuan saya, rakan-rakan sekalian dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya cara di sini untuk mendapatkan barakah dan rahmah bukanlah untuk berucapan, tapi inilah kawan baik saya, Meja Ibrahim Bulat, selalu minta saya ucapan, beri ucapan. Jadi saya harap dapat maafkan kalau tidak sampaian daripada maksud dia sendiri. Alhamdulillah. Kebetulan saya baru juga pulang daripada lawatan-lawatan ke Timur Tengah, ke India, ke Indonesia, Malaysia dan juga di Yangon, di negara Burma. Dan hasil dari lawatan-lawatan itu, ia sungguh menginsafkan saya sendiri tentang betapanya masyarakat Islam kita masih terus dicabar, masih terus menghadapi berbagai cabaran, baik dari segi kehidupan, dari segi ketakwaan kita dan juga dari segi kita menghadapi berbagai cabaran di dunia ini. Saya kira kita semua maklum tentang cabaran yang baru kita hadapi dengan pelantikan Presiden Amerika yang baru. Malah ini satu saja cabaran, banyak cabaran, bukan saya datang dari luar tapi daripada dalam lingkungan kita masyarakat Islam itu sendiri. Semasa di Timur Tengah, peperangan yang berlaku, kemusnahan yang berlaku, keperadaban kita yang hilang akibat daripada permusuhan yang timbul di kalangan kita umat Islam sendiri, baik kerana soal Syiah Sunni, baik kerana soal politik maupun masalah peribadi, personaliti pemimpin-pemimpin Islam kita. Ia sungguh menginsafkan. Dan di rantau kita juga tidak kekurangan dari segi cabaran dan cabaran itu, dari segi masalah-masalah seperti korupsi, masalah kesalahan kepimpinan yang kurang mentepati daripada harapan rakyat dan masyarakat, dan juga cabaran-cabaran yang sangkut paut dengan soal bagaimanakah kita sebenarnya bersedia untuk mengisi diri kita dari segi ilmu yang diperlukan seperti yang dituntut oleh agama Islam kita yang suci dari semangat Iqra, perkataan yang pertama diturunkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran kita. Kebetulan pagi tadi saya sempat untuk melihat dalam WhatsApp mesej-mesej yang dihantar oleh rakan-rakan. Sekarang WhatsApp ni mana-mana kita dapat. Banyak juga chat group yang kita hadapi, kawan-kawan kita. Bagusnya banyak juga unsur-unsur keislaman yang dimuatkan. Dari pagi dihantar oleh seorang rakan daripada Arab Saudi tentang interview yang dijalankan oleh seorang wartawan barat, seorang Christian, yang menanyakan putera Turki daripada Arab Saudi, tanyakan apakah bezanya seorang putera raja
Arab Saudi. Malah putri itu menjawab dengan mengatakan bahwa sebenarnya tak ada bezanya. Seorang putri juga menghadapi macam-macam cabaran seperti orang biasa. Tapi ditanyakan juga apakah bezanya di antara putera dan orang biasa. Dan dikatakan tiga perkara yang dihadapi putera Quds Turki ini. Pertama ialah humility ataupun perasaan rendah diri. Yang kedua goodwill ataupun muhibbah atau ukhuwah. Dan yang ketiga ialah sikap untuk berkhidmat dengan cara yang sungguh bertanggungjawab. Dan ini mengingatkan saya tentang majlis malam ini, iaitu Al-Khidmat. Al-Khidmat memang banyak sumbangan, banyak yang peranan yang dimainkan oleh persatuan ini. Dan oleh kerana itulah saya seberapa yang boleh cuba menghadiri majlis ini dan majlis dan Major Ibrahim Bulat tahu tentang program saya yang kesibukan hari ini. Tapi alhamdulillah dapat berkumpul di sini sama-sama dengan para habaib kita yang akan sentiasa saya mengharapkan dari segi panduan-panduan yang boleh mereka sampaikan kepada kita yang datang ini. Alhamdulillah. Jadi itulah pesanan putera Turki yang saya rasa harus kita hayati juga, iaitu sikap rendah diri, sikap goodwill ataupun ukhuwah dan juga sikap khidmat dengan cara yang bertanggungjawab. Bila saya timbangkan soal goodwill itu, saya teringat pula pada Habib Hasan kita yang seorang tokoh yang itu bukan saja terkenal tapi disayangi ramai, bukan saja oleh orang-orang Islam di Singapura, masyarakat Islam di Singapura, tapi juga masyarakat bukan Islam. Malah Habib Hasan menjadi sebagai sebuah lambang bagi orang Islam kita, bagi dunia luar, bagi dunia bukan Islam, hubungan dengan inter-religious organization dan mendapat sambutan dari pemerintah kita sendiri dengan anugerah yang diberi kepada Habib kita. Alhamdulillah, kita mendoakan agar Habib Hasan dan juga Habib-Habib yang lain akan sentiasa sihat walafiat dan akan dapat terus menjalankan ukhuwah mereka, ilmu mereka yang disampaikan kepada kita semua. Sebagai akhir kata, putera Turki itu kemudian menanyakan kepada wartawan yang beragama Kristian itu, apakah pula pandangan beliau terhadap orang Islam? Dia telah menjelajahi dunia Islam, apakah pendapat beliau? Dan beliau terus terang mengatakan kepada putera Turki, beliau mengatakan bahawa sebenarnya secara jujur, pertama dia memikirkan seorang Islam, orang-orang Islam, dia rasa takut. Dia rasa seolah-olah orang Islam ni semuanya ekstremis dan berpandangan sempit. Tapi setelah beliau menjelajahi dan termasuk di negara Afghanistan, beliau melihat bahawa orang-orang Islam yang betul-betul menganuti agama Islam yang suci adalah orang-orang yang begitu baik sekali hati dan murni dari segi pandangan beliau terhadap kehidupan dan dunia. Jadi kita masih mempunyai cabaran yang besar, yang banyak, dan sama-sama kita cuba seberapa yang terdaya untuk memastikan bahawa kita mempunyai jiwa dan hati yang baik untuk mengejar ilmu agama kita, baik duniawi maupun akhirawi. Saya tahu juga bahawa dalam dunia WhatsApp sekarang ini banyak berita-berita tentang dunia akhir zaman. Tapi janganlah sampai bila kita kata dengan dunia akhir zaman ini, kita hanya mementingkan soal akhirat saja. Tapi dunia juga penting. Ilmu dunia juga perlu kita memastikan bahawa kita memahami apa yang menjadi cabaran kita untuk kita mengatasinya dunia akhirat, insyaAllah. Dengan itu saya menyampaikan syukuran kepada Allah SWT dan kesempatan saya untuk menghadiri majlis ini. Saya doakan juga hikmah akan terus maju, terus dapat memberi khidmat yang sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat Islam dan kepentingan Singapura. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.